Assalamualaikum. Sekarang ni Pak Ni dalam perjalanan ke Johor Bahru. Kenapa Pak Ni pergi Johor Bahru? Kan baru balik daripada Johor Bahru. Dah pergi balik Johor Bahru. Okey, ini ada satu perkembangan terbaru. Ingatkan anak kecil yang jual tisu yang viral yang datang bertemu Pak Nil di apa ya, kedai makan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Ingatkan anak tu? Anak tu petah bercakap satu Malaysia apa ya, tersentuh dengan keikhlasan anak itu menjual tisu kerananya untuk membantu ibunya kerana ayahnya meninggal dunia. Okey, satu Malaysia dah apa ya, memberikan perhatian pada anak itu dan videonya menjadi viral. Terima kasih kerana rakyat Malaysia memang cepat tersentuh dan sangat prihatin. Dan ada perkembangan terbaru pula. Seorang peternak yang berpengalaman selama 10 tahun, kerja saya sangat berat dan memenatkan. Kebiasaannya weekdays, saya akan bagi makan kepada 60 ekor kambing saya di kandang. Weekend pula, saya akan menghantar order kambing perap dan juga golek saya. Cuba bayangkan, seekor kambing berat 20 kilo. Sakit bahu. Tapi saya pernah cuba krim panas. Tak sesuai untuk saya. Saya terjumpa dengan Perozin. Rasa dia sangat selesa, sejuk dan menyenangkan saya. Jadi, saya syorkan cubalah Perozin. Pak Nil telah dihubungi oleh makcik kepada anak itu. Maknanya, makcik itu adalah adik perempuan kepada arwah ayahnya. Okey. Dan makcik itu kata nama budak itu dia panggil Amin. Dan menurut makciknya yang ada di Kelantan, ayahnya tak meninggal. Ayahnya masih ada. Cuma ayah dan ibunya berpisah. Dan dia sertakan gambar-gambar. Dan perpisahan itu bukan apa ya, bukan masalah Pak Nil lah ya. Cuma yang menjadi isunya sekarang, satu, anak itu mengatakan bahawa ayahnya meninggal dunia. Apa dia? Adakah itu yang diajar oleh ibunya? Sebab anak itu sekarang ini tinggal bersama ibunya. Adakah itu yang diajar oleh ibunya? Pak Nil rasa itu adalah tidak bagus. Dan yang kedua, anak itu kecil menjual tisu. Itu pun satu benda yang Pak Nil rasa tak sepatutnya berlaku. Sebab dia terlalu kecil, dia terdedah pada bahaya. Kemudian Pak Nil rasa bertanggungjawab untuk membersihkan atau mencerahkan keadaan. Pak Nil balik-balik ke Johor sekarang ini, terpaksa balik mengharungi keadaan sehari sebelum Hari Raya Cina. Lebih 300 kilometer perjalanan pergi untuk bertemu mungkin dengan anak itu. Pak Nil nak tahu kenapa anak itu tergamak bercakap bahawa ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian mungkin nak bercakap dengan ibunya. Kalau Pak Nil boleh nasihat, Pak Nil nasihatlah. Pak Nil bukanlah orang yang bagus untuk masuk campur dalam urusan rumah tangga orang. Tetapi akhirnya terpulang pada keluarga itu kalau mereka benarkan untuk Pak Nil paparkan cerita keluarga mereka. Dan Pak Nil nak cuba untuk mencari ayahnya juga. Wah, ini satu misi yang panjang ke Johor Bahru. Jadi doakan agar misi ini adalah satu misi yang apa, yang membawa hikmah yang besar. Bukan saja pada Pak Nil, pada penutup Pak Nil, tapi pada keluarga itu.
kenapa agaknya Tuhan temukan anak itu dengan Pak Neil, dan kenapa agaknya Tuhan mau jadikan cerita itu satu cerita yang besar. Ini semua adalah apa ya, arah tuju yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Doakan.